Dede. Dede kenapa? Kok sampai berdarah gini? Dede bayi, kamu jatuh dari ayunan. Heh, kamu apain Dede bayi? Hah? Cikaku. Happy bener kamu habis dimandiin. Sekarang saatnya berjemur. Oh, papa belum berangkat juga. Eh, mama. Eh, Dede bayi. Indah, boy. Ini mau berangkat, mah. Dede bayi sama kakak dulu ya. Bawa mobil, Pak? Enggak, kan rumah sakitnya dekat. Sekali-kali olahraga jalan kaki, mah. Oh, ya udah, hati-hati ya, Pak. Iya, mah. Sika, Papa berangkat dulu ya. Iya, Pak, hati-hati ya. Salim, Dede. Dadah. Dadah. Oh iya, ingat Dede bayinya jangan ditangisin terus. Iya, Pak. Loh, Mbak Marni mana, Cika? Mbak Marni ya udah, mama ke dalam dulu ya. Ya, Ma. Ayo deh, Cok. Ya Allah, alhamdulillah mama sama papa udah baik lagi sama Cika. Loh, Wan udah berangkat non Cika? Udah, Mbak, barusan. Iyalah, padahal Mbak belum bikinin kopi loh. Ya udah nggak apa-apa Mbak. Oh ya, Cika mau beli es krim dulu ya. Oh ya udah, iya non. Dadah. Dah. Dadah. Alhamdulillah, non Cika bahagia banget sekarang. Dede bayi. Dede bayi mana? Dede bayi, kamu lagi main sama kakak Cika. Hah? Dede bayi? Hah? Astagfirullah, Dede bayi. Dede. Cep. Alhamdulillah udah habis satunya. Aku sengaja beli satu lagi buat Dede bayi. Dede bayi, ini es krim buat kamu. Heh, kamu apain Dede bayi? Hah? Jelasin ke mama, kenapa kamu gak nolongin Dede bayi pas jatuh?
tuh. Maaf Nyonya, biar Simbo jelasin. Udah Mbak, mau diem aja, gak usah ikut campur. Ayo jelasin Cika. Beneran Ma, Cika gak tahu kalau dari bayi jatuh dari ayunan. Gak tahu gimana sih, udah jelas-jelas kamu yang mainan ayunan di sini kok. Bisa-bisanya bilang gak tahu. Anu Nyonya, Mbak Marni. Udah dibilangin, Mbak Marni diem aja, gak usah ikut campur. Mbak mau saya pecat. Astagfirullah. Ah udah, cepetan jelasin ke Mama, kenapa Dede Bayi bisa berdarah kayak gini? Cika beneran gak tahu Ma, tadi Cika ke warung, tuh es krimnya dikasih sama Dede Bayi. Jangan bohong! Mama kok berubah lagi? Kau udah bilang jujur Ma, Cika gak tahu sama sekali. Kalau gak percaya, tanya aja Mbak Marni. Iya Nyonya, bener kata Cika. Kalau kalian ini sama aja, bisa-bisanya nutupin kesalahan masing-masing. Kamu itu anak mama apa anak Bu Marni sih? Bikin kesel aja. Sabar ya Non Cika. Ternyata mama masih yang kayak dulu Mbak, suka nyalahin Cika. Gue juga bingung, kenapa mamahnya Non jadi begitu? Maafin perkataan mama ya Mbak. Iya gak apa-apa Non. Seharusnya mama gak bilang pecat-pecat segala. Yaudah masuk yuk Non. Mbok bikin makanan buat Non Cika ya. Enggak Mbok, Cika gak betah di rumah. Selamat tinggal Mbok. Hah Non Cika? Non Cika mau kemana? Nyonya! Nyonya! Non Cika kabur lagi! Nyonya, Nyonya! Kenapa lagi sih, Mbak? Itu loh, Non Cika kabur lagi. Udah, biarin aja. Bosen nyarinya. Setiap salah, pasti kabur. Tapi, Nyonya, tadi beneran kok. Non Cika pamit beli es krim. Non Cika nggak main sama Dede Bayi. Oh, Mbak pasti bohong. Beneran, Nyonya. Selama 10 tahun Simbo kerja di sini, Simbo belum pernah bohong, Nyonya. Kalau Simbo nggak dipercaya lagi di sini, Mbo mau pulang kampung aja Nyonya. Mbo mau berhenti. Hah, Mbo? Permisi Nyonya. Tunggu Mbo. Iya Nyonya. Saya percaya sama Mbo. Maafin saya ya Mbo. Iya Nyonya. Sekarang Cikanya di mana Mbo? Cika lari ke arah selatan Nyonya. Yaudah, ayo kita kejar. Iya Nyonya. Ya Allah, kenapa Cika selalu disalahin terus? Padahal Cika nggak tahu apa-apa. Cika, maafin Mama ya sayang. Hah, Mama? Cika, Mama janji mau berubah. Mama janji nggak bakal marahin kamu lagi, Nak. Maafin Mama ya. Beneran kok, Ma. Cika nggak tahu kalau Dede Bayi jatuh. Iya, Nak. Mama percaya kok. Tadi Mbak Marni udah cerita semuanya ke Mama. Iya, Ma. Cika maafin kok. Kamu jangan kabur-kabur lagi ya, Nak. Mama janji nggak bakal marahin kamu lagi. Iya, Ma. Ya udah, pulang yuk, Nyonya. Non Cika, udah sore nih. Iya, Mbak. Iya, Mbak.